Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Ersin Awas. Kali ini mau unboxing RCD 12 WPL D12. Ini baru datang teman-teman paketan. Kita lihat isinya. Apa ini ya? Ada bonusan ini? Nanti aja. RC WPL pertama saya. Ya teman-teman, RC-nya lumayan 1/10. Apa yang kita dapat? Pertama, kita lihat ada remote. Terus kita lihat RC-nya. Ini teman-teman. Aksesoris tentunya di sini tadi pasang. Terus stiker, aksesoris lagi, sama charger buat ngecas baterai. Ini ada beberapa aksesoris ya teman-teman, kita tinggalkan saja. Terus ada panduan. Ini. Terus yang intinya adalah RC-nya. Ini teman-teman, RC-nya. Detailnya lumayan ya. Ini perlu kalian miliki teman-teman. Depannya, ini dalamannya seperti aslinya ya. Ini belakangnya. Terus ini bagian bawah. Masih plastik semua teman-teman. Plastik untuk sok ininya udah sebagian besi ya. Nih. Untuk baterainya di bawah ini cara muternya ke kiri ya. Nih. Tuh, ada baterainya. Baterainya 500 mAh. Seperti ini.
Jadi yang kita dapat itu RC remote ya, sama baterai, ada beberapa part aksesorisnya ini. Mungkin kita langsung pasang ya teman-teman ya. Ini nutupnya, puter kanan. Dah. Ini pasangnya sini. Jadi teman-teman, ini penampilan setelah saya tadi pasang. Ini ya, dari ini dari depan tampak udah kasih kaca ini stikernya. Ini udah komplit ya teman-teman ya. Ternyata yang didapat dari paket ini ada cadangan buat kopelnya di sini nih. Di sini. Nah. Ini buat kopel. Nih. Ini dapat satu. Sama cadangan buat shock depan sini nih. Nah, ini ada dua dapat ya. Nah, ini belakang, tampak dari belakang seperti ini ya teman-teman. Ini plastik semua tapi kualitasnya mantap ya. Ya, seperti ini. Ini lihat dari shocknya tuh. Nah, tuh mantap. Sama kanan belakang, depan belakang. Untuk karet ini juga kualitasnya mantap ya teman-teman, bagus, tidak seperti mainan biasanya nih. Terus oh iya teman-teman, ini fungsinya sama nih, on off. Terus untuk karet, kualitas karetnya, remote ini ternyata tidak biasa. Ini seperti warna-warna Dove, karetnya bagus ini. Kita hidupin, saklarnya ada di depan. Nih, sini ya teman-teman ya. Tuh. Proporsional untuk remote ya, ini tuh bisa dilihat ini. Ini mobil asli ya.